Soalnya tentu tidak terasa oleh kita, sebentar lagi kita akan ada memasuki tahap, kalau tidak salah ada 7 kabupaten yang serentak melaksanakan pilkada atau pilbup pada tahun 2020. Pilkada serentak, terutama dalam menyampaikan aspirasi dan komunikasi di media sosial. Walaupun pilihan dan keinginan yang berbeda, tapi etika dan sopan santun telah harus terjaga. Marilah kita merapatkan barisan untuk menentukan pilihan pemimpin Kepulauan Sulu di masa yang akan datang. Sudah mulai nyampe-nyampe juga lah, kita tinggal nunggu waktu, kalau salah September tahapan ya, tahapan pemilu.